So hi guys, hari kita nak pergi rap kereta and buat simple ni content. Gila simple ni content. Simple lah. Yang lagi simple kau tengok tuan belakang. Pagi-pagi buta pakai hoodie. Wow. Otak mana otak? Otak letak kat mana? Kat lutut. I don't go at me. Apa Real Madrid people sial. Real Madrid. Adidas people. So itu je lah. Kita akan buat sesi interview sama siapa? Sama satu yang kelompokan. Oh boy. Yeah, saya. Yes. Yang buat gigi gigi. Hai. Bruh. Biar aku yang pegang. Okey okey. Okey okey kak. Okey okey. Ada gula-gula buat? Saya tak ada gula-gula. Apa tu lah mulut buah anjing. Saya dah bersegi gila. Padahal eh? Ya. Serius tak? Ya. Okey, let's go. Okey buat. Ya. Terbaik. Terbaik. Just one time. Agus Ryan. Zain. Ya. Agus Ryan. And Zain. Yo, the one and only. Okay, what? Okay, yeah. boleh kau ceritakan orang kata sedikit apa sikit sebanyak tentang latar belakang seorang Obot atau Zulfika bin Kene. Latar belakang saya. Saya berasal dari Inanam, Sabah. Demi Inanam. Ya. Saya hidup di saya budak flat. Bangun, budak flat. Oh, kau memang kat Inanam duduk flat. Budak flat. Bangun. Oh. Ya. Bukan duduk rumah. Bukan. Saya duduk budak flat bangun. Ya. Yeah. Okay, what? Ya. Yeah. Okay. Setahun duduk di Klang. Ya, yeah, betul. Bersama keluarga bosku. Ya. Yeah. Apa perubahan yang paling ketara sekali yang ada pada diri seorang Obot? Hidup benda, alhamdulillah. Living style or? Ya, yeah, living style. Living style lah. Ya, yeah, alhamdulillah. Dulu di Sabah, di flat macam mana keadaan? Dulu di Sabah, saya selalu pada tong sampah. Serius? Ya. Belakang tong sampah. Kau tak ada tempat lain ke? Tak ada tempat lain ke kau nak lepak? Area yang tong sampah lah sebab area tu kuat lain, jadi main game kan. Okay what? So, Zulfikar Kini? Ya saya. Atau lebih dikenali sebagai Obot? Ya. 5 orang adik-adik, betul? 3 3. Oh 5, 5 Zulfikar Kenu. Kenu Reef, sorry. 3 saya. 3, kau anak yang ke? Saya anak bongsu. Okey, tahap pelajaran. Tahap pelajaran saya sampai SPM saya. Saya ambil SPM tapi satu sem saya berhenti. Sebab? Kena IQ. Kena IQ. Lupa gila. Ni just quick question soalan ringkas. Okey, selain dari main game, apa rutin harian seorang Zulfikar Kenny? Saya main game saya selalu tidur. Ya tidur, makan, barisan. Itu je. Ya. Okey. Pengalaman kita start dengan pengalaman pahit dulu ah. Ya. Benda pahit yang tak nak lagi seorang Obot. Ya. Tempuhi. Pengalaman hidup yang pahit dan nak boleh tempuhilah. Ha. Oh. Sebab saya dulu selalu dihina. Saya dulu saya tak saya kerja tak lama. Oh. Jadi saya pengangguran dah dulu. Tak ada kerja. Jadi okey, dihina oleh masyarakat tempat atau kawan-kawan di lot-lot belakang tong sampah yang lepak? Macam-macam lah. Dari berbagai arah. Aku pun stres, aku pun nak depresi tapi aku main game juga. Tetap aku main game. Okey, okay. Kalau dulu kita dekat bawah kan. Masa kita kena hina tu. Dan sekarang Obot salah seorang yang dikenali. Betul? Dah dikenal tapi biasa-biasa lah. Kimi Hime pun kenal kau? Kimi Hime, sama-sama orang. Sama-sama naik tau. Perubahan tu bila pindah di Klang ni sangat pada Obot lah, drastik ataupun sangat drastik. Maknanya 360 darjah. 360 tu daripada situ pusing mari situ. Oh, dia dah 180 darjah. 180 darjah. Ya, berlawan. Iya ke? Ya betul. 160 ke? Iya. Daripada bukan budak tong sampah. 140 eh? 180 paling full. Separuh. Oh. 180. Separuh 90. 160. Oh, okey. 90 begitu. Okey. Okey, maknanya sekarang Obot lebih bahagia Ya, betul. Okey, so lebih gembira, betul? Lebih gembira. Betul. So kita ni di segmen macam di sebalik tabir. Tak. Gila kau.
bukan saya, di sebalik kegemilangan seorang award. Oh ya ke? Jadi kan? nak share something ya, yang macam yalah benda-benda yang macam contoh bully, benda-benda tak elok. Kan? Dia boleh mengganggu minda betul. Dia boleh mengganggu mental. Okey, bot. Okey, dulu mungkin award dibully, sekarang award dikenali. Jadi apa yang biasa orang akan apa? Macam aku nak balas dendam ah. Tapi apa pula? Macam mana pula dengan robot? Saya rasa yang lalu biarkan berlalu. Oh. Jangan fikir lagi pasal tu. Memang kita terbaik. Kita semua juga depan. Okey, okey. Okay. Yeah. Viewer-viewer yang tengok stream Zulfikar Kenny atau robot. Yeah, ada tak di kalangan pembuli-pembuli robot yang lama? Tak pasti. Kalau ada, tunjuk apa? Buat. Santan. Ya. Betul ya, eh? Betul. Begitulah. Tiba-tiba macam bau kopi eh? Daripada bau teh tangga. So dalam bosku siapa yang paling obat rapat? Semua rapat. Selain Rare Gaming. Semua rapat. Semua rapat. Aku lama dengan semua, aku rasa ni aku layan semua aku. Sama rapat. Semua. Okey. Okey, rara. Okey. Okey, jadi buat sepanjang berapa tahun kau hidup? 24 tahun. Jadi ini adalah merupakan tahun pertama duduk jauh dari keluarga kan. 24 tahun. Tahun pertama jauh dari keluarga. Apa? Ini first time aku keluar dari Sabah. Ini bukan first time aku tinggal di luar Sabah maksud. Oh, jadi okey apa benda first kali kau fikir macam duduk jauh dengan keluarga ni apa? Macam tak makan ke? Benda first aku pergi clubbing ke? Kenapa aku fikir ni so aku jauh daripada keluarga. Sebab aku salah je, aku mau cari duit berubah kehidupan. Jadi berubah kehidupan lebih baik daripada sebelumnya. Okey, sebelum ni umum mengetahui yang obot dari squad betul-betul lain. Jadi apa kelainan sebelum bosku dan selepas bosku? Kelainannya macam tu lah guys. Kelainannya lebih baik lah. Macam mana? Bosku tak pernah menang apa-apa kad pun lebih baik ke? Betul tak? Bukan masalah menang tu belakang kira. Sekiranya sah? Penting bersatu padu. Sama-sama naik. Okey, tentang kepimpinan. Ya. Yeah. Okey, dia ada 7 orang bosku kat atas. Eh. Kau just bagi satu perkataan je, right? Okey, satu orang, satu perkataan je. Kau describe orang tu. Macam contohnya, tu? Daddyhood, handsome. Oi, begitu. Ha, solos, kentut. Ikutlah. Susah kalau begitu tak ada satu. Satu je. Okey, kita start dengan rush atau chewing. Penyayang. Gripex. Kelaka. Bukan dulu kau benci ke? Okey. Logando. Tanker. Sejati. Oh, okay. Yeah. Kau describe dia as a tanker eh? Okey. Tak apa. Sopian. Berkarisma. Aduh. Mana aku tahu? Kau maksud aku otak okay. Lagi kosong je. Okey. Fredo. Leadership. Eh, tak tahu lah aku. Apa? Dah jawab tu leadership je lah. Professional. Okay. Solos. Bapak. Aku jawab. Lambat jawab sebab apa? Takut. Kau panggil solo bapak benda. Bapak air sport. Bapak. Mantap. Tak ada dah baik jadi general sangat. Cepat. Kau satu perkataan pun kau susah nak cakap. Susah lagi lah. Aku tengok semua muka dah tengok semua. Tengok. Oh, sebenarnya tak tahu semua. Masih inana. Terbaik bosku. Benda bosku. Cepat. Apa? Cepatlah betul-betul. Okey, cepat. Solos. Solos ya. Lebih ke arah. Tak, satu perkataan je. Kau lebih-lebih kenapa? Melengkapi. Ya. Oh. Just one time. Just one time.
Tak cukup tu move dia. Movement dia tak cukup. Just one time. Terbaik. Right, last strike. Last tak, just one time macam mana? Lambat. Okay, last. Daddyhood. Daddyhood. Leadership lah. Leadership. Asal sama macam Fredo pula. Fredo professional. Oh, Fredo professional. Okay, yeah. Okay. Okay, andai kata... kenapa ni dekat dalam video ni tuturun kan? Oh, yeah. Andai kata... Daddyhood berehat atau melepaskan jawatan ni, siapa yang dirasakan sesuai untuk menggantikan tempat ini? Belum ada yang dapat gantikan. Belum ada lagi, eh? Belum ada lagi. Ini tak bayar, ni aku bayar ke tak ni? Tak, ini tak bayar. Sini tak? Ini serius ah. Okay, benda yang tak suka pasal daddyhood. Benda tak suka dia satu one time. Just one time. Takkan tu je. Itulah, dia selalu tunjuk otak. Betul Gus? Apa orang nak cakap? Betul lagi, tujuh botol kan? Betul lagi lah. Okay, kalau ada satu sifat yang ada kat daddyhood ni, yang kau nak buat apa? Aku nak ni lah, nak macam mana, lantang bercakap lah. Oh, lantang bercakap. Ya, itu. Aku gagap. Aku tak ada tu. Tak ada bungkus. Maknanya lantang dalam memberi pendapat dan yeah, juga menyuarakan apa yang dirasakan perlu lah. Okay. So, nanti kita akan sambung konten ni di lokasi. Okay. Rapping kan? Okay, next. Kau nak interview siapa buat? Tak tahu lah. Aku siapa orang interview dah. Agus. Boleh je kalau kau nak interview. Aku tu tak payah aku, Agus. Cerita dia sama je, kena buang daripada VIP Ngarof. Gus nak buang dah? Nak buang VIP Ngarof kah? Sedih lah Jo. Sedih Jo. Okay Gus, sekejap lagi kita akan bincang dengan Gus eh. Aduh Gus, come on Gus. Cuba diam, beri juga. Beri juga. Okey, pandang kamera. Orang tengok nak tengok hidung tu, kenapa hidung tu? Bersama dengan Solos berada di 63 rap. Apa nama dia? Rap. Cool rap you. Okey, sini dulu. Okey. Yelah, hari ni interview ni pasal robot. Pasal robot ni buat aku tak? Tapi aku nak tanya pendapat kau pasal robot. Tiga benda yang kau tak suka kat robot. Bebas lah. Bebas. Santai. Busuk. Oh, ya. Selain busuk? Ada. Kuat tidur. Malas. Benda yang sama kau cakap. Angan-angan tak ayam. Oh, angan-angan tak ayam. Dia buat kerja kejap ke? Ataupun dia macam Kalimi masuk kanan keluar kiri. Oh, ini lebih dari tiga. So, tiga benda yang suka tau. Minju. Sila, just one time. Pemat. Suka pakai bench spray. Papa, tisu magic sial bot. Tisu magic. Assalamualaikum guys. So memang confirm Fira akan couple dengan robot. Bodoh lah ni. Okay. So content kita pada kali ni ialah kita interview robot. Yeah. Okay, kita bukannya interview biasa, but kita ikut apa yang orang-orang nak tahu pasal robot. At the same time kita nak tahu cerita di sebalik gelak tawa seorang Obot. One and only. Okay. Kita tak naklah cerita macam mana Obot style. Tapi kita nak tahu dekat mana kesedihan seorang Obot menjadikan kegembiraan orang ramai.